Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di channel Sosmed Master. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus sketch ataupun sampah di aplikasi Facebook. Nah, sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sosmed Master. Nah, oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya ya. Oke, pertama kita buka aplikasi Facebooknya teman-teman. Lalu kemudian silakan kalian klik strip 3 di sini. Kemudian pilih menu setting. Selanjutnya silakan kalian geser sampai Anda menemukan menu browser ya. Silakan kalian klik. Lalu kemudian ya silakan ini Choki and Catch. Ini silakan kalian hapus. Nah, kemudian di sini hapus Choki and Catch. Oke, hapus ya. Nah, nantinya teman-teman ya Facebook kalian yang mulai lemot, teman-teman itu akan cepat kembali setelah kalian itu menghapus sketch ataupun sampah dari Facebook ini. Oke, semoga ini tutorial ini bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.